Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok penyaji itu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan anggota yang pertama, saya sendiri Elvia Derta sebagai moderator, Risa Indriana Sari sebagai pemateri pertama, dan Melia Maratu Soliha sebagai pemateri kedua. Baiklah, untuk materi yang akan kami bahas itu ada 3 ordo. Yang pertama itu ada ordo Glumiflorae, yang kedua ordo Principes, yang ketiga adalah ordo Farinosae. Dengan dosen pengampu Ibu Nursara MSI pada mata kuliah tumbuhan tingkat tinggi. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, untuk pemateri pertama yaitu Risa Indriana Sari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri pertama akan menjelaskan materi Ordo Glumiforae. Ordo Glumiforae memiliki ciri-ciri habitus berupa herba perennial, kadang-kadang berupa semak atau pohon tinggi. Batangnya itu berposisi macam-macam, daun kebanyakan bangun pita, panjang bertulang sejajar. Bunga kecil biasanya itu disebut floret, bunga uniseksualis, kadang-kadang biseksualis. Benang sarinya biasanya 3,6 atau lebih ukurannya. Yang ke selanjutnya, ordo Glumiflorae memiliki 2 famili, yaitu yang pertama Gramineae yang memiliki ciri-ciri tumbuhan herba annual atau perennial. Sistem perakarannya berupa serabut, ada yang memiliki rizoma atau tidak. Daun tunggal pada tiap buku tersusun 2 baris. Gramineae memiliki ligula, karang bunga dasarnya adalah spikelet, bunganya biseksual. Contohnya itu Oryzae sativa atau padi. Famili yang kedua itu Cyperaceae, memiliki ciri-ciri habitus herba perennial atau annual, banyak terdapat pada rawa, payau atau tepi air. Memiliki akar serabut, batang biasanya padat dan umumnya bersegi 3. Daun merupakan berkas pada batang atau roset akar. Bunga sangat kecil, disokong oleh braktea yang kaku seperti sekam. Contohnya itu Cyperus rotundus. Selanjutnya itu Ordo Principes, familianya Palmae atau Arecaceae. Ciri-cirinya habitus berupa pohon atau perdu, batang sangat pendek, daun tunggal, bunga kecil, hiasan bunga ganda dengan 3 kelopak, 3 mahkota, stamen 6 yang tersusun di dalam 2 lingkaran. Bakal buah menumpang yang beruang 1-3, tiap ruangnya berisi 1 bakal biji. Contohnya Arecaceae pinang. Baiklah, saya Melia Maratu Soliha dengan NIM 19010020 akan melanjutkan menjelaskan materi, yakni tentang Ordo Farinosae. Ordo Farinosae memiliki ciri-ciri yakni berupa bakal buah majemuk dan juga endosperm seperti tepung dan embrio terletak di depan kalaza. Nah, ordo ini dibagi beberapa famili, yakni famili Bromeliaceae. Famili Bromeliaceae ini memiliki ciri-ciri, yang pertama, habitus herba dengan batang pendek. Yang kedua, habitat xerofit epifit terrestrial. Daun kebanyakan melengkung di tepi pangkal dan membentuk roset. Bunga majemuk bulir, tandan atau malai. Dan juga memiliki bunga biseksual jarang sekali ditemukan uniseksual, actinomorph atau sedikit zygomorph. Yang kedua yakni famili Comelinaceae. Memiliki ciri-ciri pertama habitus herba sukulen dengan periodisitas perennial atau annual. Yang kedua, batang berpanggal-panggal dengan rambut-rambut mikro berkelenjar dan sering dengan rambut makro. Yang ketiga, akar serabut atau kadang menebal seperti umbi. Yang keempat,
Daun tersebar bertepi rata, bertulang sejajar, dan berpelepah tertutup. Yang kelima, bunga majemuk terminal atau axillaris. Contoh spesiesnya yaitu Rheospathaceae. Selanjutnya yang ketiga yakni famili Pontederiaceae. Famili ini memiliki ciri-ciri habitus herba, akar tebal, batang sangat pendek atau tegak dan bercabang, kebanyakan ditutupi oleh pelepah daun, dan juga memiliki daun berseling, berhadapan atau berkarang dari 3-4 daun. Memiliki bunga majemuk tipe tandan atau malai. Contoh spesiesnya yaitu Monocaria hastata. Yang poin terakhir yakni manfaat dari beberapa spesies Ordo Gloomiflorae, Ordo Principes, dan juga Ordo Farinosae. Ordo Gloomiflorae yakni manfaat sebagai bahan makanan seperti Oryza sativa, sebagai bahan bangunan dan kesenian, sebagai obat-obatan, sebagai tanaman hias, misalnya Cyperus alternifolius, dan sebagai makanan hewan. Yang kedua yakni Ordo Principes, yakni spesiesnya Coccus nocifera, menghasilkan kopra untuk minyak goreng. Yang kedua, Phoenix dactylifera atau kurma untuk dikonsumsi. Yang ketiga yakni manfaat Ordo Farinosae. Contohnya, Rheospathaceae digunakan sebagai tanaman hias, Monocaria hastata untuk sayur atau dikonsumsi, dan terakhir untuk bahan pembuatan tas, topi, dan kerajinan lain seperti eceng gondok. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.